Masukkan karena TV ya. Ku naon? Kan masukkan karena TV. Butut di mana? Oh, keun mae butut oge. Umurnya 24 tahun camat ya, sudah jadi janda. Janda ditinggal mati sebetulnya. Neng. Senengnya pengen ayah. Ya, Neng. Hujan itu. Ini adalah warung janda. Tapi saya belum tahu namanya, nanti kita akan ngobrol-ngobrol sama si tetehnya sahabat ya. Teh ini teh kampung naon teh? Nyalindung. Oh, Nyalindung, masih Nyalindung ya. Ke mana si anak? Kerja? Eta. Naon? Pupus. Oh, masih teh belum berkeluarga lagi teh? Namanya ge sasasi nyata. Naon nak? Pupus. Nah, di sini sahabat saya melihat satu pohon sahabat ya. Satu pohon itu dua nama sahabat, yang dimana kalau di kampung itu bisa disebut buahnya itu buah caruluk ya. Nah ini buah caruluk, jadi pohonnya itu namanya pohon aren ya, pohon kawung. Nah di sini itu bisa dimanfaatkan kalau buahnya itu buat kolang-kaling sahabat ya, buat bikin rujak. Biasanya kalau sudah itunya di pedesaan itu dibikin rujak setiap bulan puasa sahabat. Nah kalau batangnya pohonnya itu bisa dibikin sagu sahabat ya, aci lah ya gitu ya. Nah kalau airnya bisa dibikin gula, jadi ada tiga manfaat dari pohon ini sahabat ya. Nah ini namanya pohon kawung, buahnya buah caruluk, airnya bisa dibikin gula juga. Itu ya sahabat ya. Nah di sini saya melihat jalan banyak banget sahabat ya. Nah, aduh, tapi alhamdulillah sahabat ya, di sini jalannya udah ada pengerasan. Cuman pada rarul jadi tuh rarul jadi, aduh jalan nanjak banget sahabat, aduh sampai-sampai heho. Jadi di sana itu ada perkampungan nah, sahabat, yang dimana ada jalan pasti ada perkampungan gitu aja lah sahabat ya, kalau di pedesaan itu. Saya capek ya, bagoy deh. Saya di sini melihat kamar mandi sahabat, di bawahnya empang sahabat. Nah kalau di pedesaan itu ya seperti begini sahabat ya, tidak kurang tidak lebih ya, emang kondisinya seperti begini sahabat kalau di pedesaan itu. Aduh, tapi nanti kita akan kesana sahabat ya. Allah, di sini anginnya, aduh, mantep sahabat anginnya. Sahabat. Allah. Di mana nung? Samengan. Ente ka kebon. Harus capek hae heho ya. Gaduh pun kan nama datang lama. Oh, wah wah. Teh ini teh kampung naon teh? Nyalindung. Oh, Nyalindung, masih Nyalindung ya. Nyalindung. Masih Nyalindung. Ke mana sih anak?
kerja eta naon kupur. Oh, teh belum berkeluarga gitu teh namanya ge sasasi nya naon na kupusna. Oh, nganturkeunna si anak. Oh, oh ya sahabat ya. Naon sakit naon teh teh sakit. Oh, oh ya sahabat ya si tehnya itu tuh menjanda murennya baru sebulan ya. Menjanda ditinggal mati sahabat ya. Oh akbar si teh kasihan banget sahabat ya, punya tanggungan dua. Dan si tehnya itu rumahnya ini sahabat ya, rumahnya ini alhamdulillah punya warung juga, punya minimarket juga sahabat ya. Jadi ini warungnya sahabat ya. Ini adalah warung janda. Tapi saya belum tahu namanya, nanti kita akan ngobrol-ngobrol sama si tetehnya sahabat ya. Nah jadi ini tuh kampungnya Lindung ya sahabat ya. Kampungnya Lindung di Sekarangesan. Mungkin kalau sahabat ingin berkunjung silakan ya. Nanti kita akan ngobrol sama si tetehnya sahabat ya. Si tetehnya ke atas dulu. Mungkin di sana itu rumah orang tuanya atau mau apa ya. Neng. Dadah Neng. Nah sahabat, di sini saya menemukan jalan lagi ya. Ke sana enggak tahu ada perkampungan atau enggak ya sahabat ya. Di sini jalannya masih merah sahabat ya. Allah lapar. Di sini saya melihat ada asap-asap gitu sahabat ya. Kemungkinan di sini itu lagi masak kalau enggak salah ya. Aduh, sahabat jalannya becek sahabat. Ini mah harus pakai dragon. Assalamualaikum. Mamang, era, mamang. Lah, ngeringali masakna. Masak buras. Biasa, lah. Tembak buras. Oh, ngiringan silaturahmi kadinya. Aduh, mana masak burasna. Lah, kan TV ya. Oh, no. Kan masukkan kana TV. Butut di mana? Oh, keun mae butut oge. Ih, nu penting mah bisa istirahat urang malah gitu. Agung hakil mata boga. Ngaburah bade tahlilan mungkin mungi. Oh, tahlilan. Urang kali mau pupus. Oh, urang kali si Umina, sanes. Sanes minantu abdi. Oh, mantuna. Oh. Itu urang kali dua tah sumbang guru sok. Heeh, oh, siap. Harunya teh yeuh yati dua alit kan. Heeh, mana urang kalina? Ieu. Oh, iya, yang pakai baju oren-oren gitu ya. Oh, ini namanya siapa sih neng ini? Alifah. Alifah, kalau yang kecil? Arsila. Arsila. Kalau si tetehnya namanya siapa teteh? Uju. Teteh Uju ya. Oh, si uminya namanya siapa? Rokaya. Umi Rokaya. Si abana ke mana? Nah, ya biasanya ke gunung. Oh, ke gunung. Nah, dia mah aktivitasnya ke gunungnya. Iya. Oh, ya enakeun ya. Mayunan hawu. Kayak kuras. Biasa atos tadi teh sarapan. Siaya. Atos sarapan, ya. Kan ieu? Atos atuh nuhun. Sampai nong adi teteh ningali jalan kadinya meskin ayak lembur kaditu ayak kaditu bumi tapi di tengol. Oh di ditu tehnya kampung naon jalan anu ieu teh di pinggir ieu. Oh awon ieu teh jalanna teh nu ngabangun ka dieu teh ngabangun geus kin ku jampang pelosok urang bangun lah. Si Umi kin masuk kana TV jampang pelosok nya aya si Umi kin nuju masak buras. Ah si Neng nanti masuk TV nya ya. Maha urang sajami teh gaduh. Yeuh mah masakna biasa. Oh, aya oge kompor gasnya. Oh, ngan sering dina hawu meureun nya. Dina hawu we, kompor gas salit-salitna masak. Heeh, enakeun dina hawu kieu masak mah da. Aduh. Heeh. Nya di samping irit enakeun oge gitu. Ya aya anu hawu naon ieu teh geuningan namana teh? SBY. Oh, SBY nya. Hawu SBY. Hawu SBY jeung. Subuh-subuh mayunan hawu seperti meuleum sampe. Aduh, enak banget. Hawu nang kadal heh. Oh, nya. Aduh.
Ya teh kumaha bae dilebetkeun kana TV ya teh isin bae teh. Orang lebetkeun si Umi kieu sareng Neng sareng teteh ngon. Kana HP dina HP. Oh. Panena sih HP biasa ditonton dina HP geus. Ya. Film urang ieu teh katingalina mah dina HP mah sae raos. Ari sana teh ngentun kana teh. Naon teh damang? Tidak mang. Naon sakit naon? Damangna repot teh. Oh. Kumaha nya seueur eta teh damangna namatanna. Hayu panyawat aya kumaha. Jadi parias teh ayah, rumah sakit teh ayah nanaonan. Oh, gitu ya. Meninggalkan dua anak sahabat ya. Ini alit kene. Kasian banget. Tapi alhamdulillah tetehnya punya minimarketnya. Punya Alfamart. Aduh, namanya Teh Uju. Ya, Teh Uju ya. Suaminya meninggal. Sekarang itu menjanda. Sekarang umurnya 24 tahun sahabat ya, sudah jadi janda. Janda ditinggal mati sepertinya. Kita nanti akan ngobrol di bawah sahabat. Kita akan masuk sahabat ya. Janda, janda. Nong itu berarti janda. Janda ya tehnya. Janda ditinggal mati ya. Seolah merendah saya. Pupus ya. Hujan itu. Neng, senengnya pengen ayah. Nah, sahabat senengnya pengen ayah ya katanya ya. Kangen ayahnya, Neng. Oh, kangen katanya ya sahabat ya, kasihan banget ya senengnya. Kangen seorang ayah katanya. Kumaha teh? Seneng ya tak hidup ini jadi pamjon kena. Pamjon kena, iwe. Maaf pada iwe dah macam. Ya Allah. Samara, usul anak kita seneng kan? Ayat tiluk, oh genap tahu, no, 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 semua ada gitu. Neng, hey, sini dulu, dadah dulu, Neng, hey, dadah dulu lah tuh. Ih, senengnya malu-malu ya. Katanya pengen punya ayah lagi senengnya.